Kerajaan sedang menunggu laporan terperinci daripada jawatankuasa Pro Tem bagi membuat keputusan berhubung isu penutupan sesi persekolahan secara bersemuka. Ia susulan peningkatan angka jangkitan wabak COVID-19 dalam kalangan pelajar di sekolah kebelakangan ini. Jelas Perdana Menteri, laporan berkenaan akan diperoleh selepas jawatankuasa tersebut mendengar pembentangan daripada pihak Kementerian Pendidikan. Kalau kita terus menutup sekolah, ibu bapa juga bimbang dari segi masa depan anak mereka yang pembelajaran melalui online ini juga tidak diterima sepenuhnya oleh rakyat. Dan saya telah pun meminta supaya Kementerian Pendidikan membentangkan kepada kuartet yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamuddin. Perlu disegerakan dari segi membuat keputusan. Jadi kita tunggulah. Media sebelum ini melaporkan ketidakpatuhan prosedur proses standard SOP semasa dan di luar waktu persekolahan formal, terutama ketika di asrama, antara faktor peningkatan kluster institusi pendidikan. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin sebelum ini memaklumkan faktor lain dikenal pasti adalah amalan pemakaian pelitup muka semasa berada di asrama belum di tahap optimum.